Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita dalam podcast Borak Kasih Jadi. Kali ini dalam episod yang keempat, kita membawakan tetamu istimewa daripada Geras Malaysia ataupun Pertubuhan Alam Sekitar Sejahtera Malaysia. Jadi saya sebagai host dalam episod kali ini akan bersama dengan saudara-saudari untuk berdiskusi tentang topik ini. Assalamualaikum, Encik Yusami, apa khabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sihat, alhamdulillah. Daripada mana? Air Kalumpang, Hulu Selangor. Alhamdulillah. Jadi timku podcast Kasih Jadi kali ini, kita ucapkan terima kasihlah kesudian Cik Isami bersama-sama dalam sesi kali ini. Jadi kali ini kita nak sembang sikit elemen teknologi dan juga alam. Okey. Kalau kita ikut kepada trend dan juga gaya hidup remaja sekarang, bahkan orang tua, nenek-nenek pun sentiasa menghabiskan masa dengan screen time. Sama ada baca Quran ataupun baca jurnal, mengikuti media sosial. Tapi kita tengok ada beberapa kesan yang agak tidak baik lah. Apabila mereka dah addicted, tak boleh nak kawal masa. Jadi mungkin perlu mereka dekatkan diri mungkin dengan alam ni. Jadi mungkin pandangan Cik Yusami sendiri melihat tentang perkara ini bagaimana? Okey, terima kasih pada podcast menjemput. Cuma saya nak sebut dalam kajian mobility KKM 2021 menyatakan bahawa sekitar 30% rakyat Malaysia ni ada masalah tanda-tanda awal gangguan jiwa. Dan kalau kajian daripada Europe berarti bahawa sebenarnya salah satu punca gangguan tu ialah bila penggunaan media terlalu tinggi lah. Kan, dia sebenarnya bila kita macam Malaysia ni very famous on makcik bawang dan sebagainya kan. Tapi kita lupa satu benda ialah dia createkan satu panggil budaya bully tu, cyber bully. Dan dia ini juga sebenarnya yang menyebabkan kita jadi masalah bila kita dah mula ada tanda-tanda tu, sebab punca daripada penggunaan ni lah yang terlalu tinggi. Kita ada anxiety, depression, loneliness dan sebagainya. Macam-macam yang menyebabkan masalah jiwa lah. Dan ini antara isu yang sebenarnya mula kita sedar, negara dah sedar, kementerian dah sedar. Cuma ialah dari segi peringkat bawah masih kurang. Ini bahawa sebenarnya dan benda ini sebenarnya boleh diatasi atau boleh dikurangkan apabila kita akan ada masa dengan alam. Kita spend masa dengan alam, sebagai contoh kalau seminggu kita katakan 2 jam kita masuk hutan, duduk dalam hutan, buat aktiviti dan sebagainya dengan pokok alam dan sebagainya, insyaAllah dia boleh membantulah mengurangkan masalah isu masalah jiwa kacau ni lah, kita sebut jiwa kacau ni. Tapi kita tak dapat nafikan juga bahawa dengan keadaan kepesatan teknologi ni, penggunaan teknologi ni juga ada kepentingannya dalam pekerjaan seharian kita di pejabat ataupun di rumah. Cuma kita nak pastikan gaya hidup digital ni seimbang, Cik Yusani. Jadi kalau boleh cadangkan ataupun kongsikan teknik-teknik bagaimana mereka ni masih menggunakan teknologi sebagai gaya hidup digital tapi mereka tidak meninggalkan alam. Tapi cabaran juga kalau mereka yang tinggal di kawasan urban, kawasan bandar, mereka ni peluang tak ada. Tengok pokok pun susah kan? Jadi macam mana keadaan kita? Kalau kita nak sebut teknologi ni bukanlah satu benda yang kita kata tinggalkan terus. Takkan lepas ni kita nak komunikasi pakai burung pati lagi kan. So kita kata teknologi tu dah ada, cuma manfaatnya lah yang kita istilahkan sebagai mizan lah, menaik balance. Dalam Islam kita sebut al-mizan. Jadi kita nak tengok balance. Kalau kita sebut secara khusus di bandar, pertamanya ialah dia kena banyakkan yang kita sebut sebagai indoor plant. Mana pokok-pokok yang dia tanam dalam rumah dan sebagainya. Dan ataupun dia boleh kurangkan lagu yang biasa-biasa kita dengar ni, tapi dia kena pasang sound-sound yang dia panggil soothing. Contohnya bunyi air hujan, bunyi sungai yang mengalir, air ombak dan seterusnya ialah bunyi kayu yang terbakar. So empat bunyi ni adalah empat yang soothing, dia boleh relax. Ataupun satu lagi bunyi burung, kicauan burung. So antara bunyi-bunyi yang kita boleh pasang indoor untuk kita rasa relax. Sekarang ni ada satu program yang disebut daripada Norway, dia panggil Sakalof. Sakalof ni maksudnya adalah kita banyakkan indoor plant. So dia ada kaedah lah, dan yang bagusnya Sakalof ni adalah untuk orang yang malas lah, tak payah pening kepala nak maintain pokok tu sebagainya kan. So yang tu lah. Dan macam Geras pula kita selalu promote yang kita sebut sebagai Kokedema.
Minodemic, Guedema yang tak lepas tu. Jadi dia kena satunya ialah dalam dia punya environment yang dia boleh kontrol. Sebab kalau kita bercakap bandar, dia tak boleh nak kontrol semua sekali. Banyakkan bunyi-bunyi, elemen alam, pemandangan, even pic gambar, gambar-gambar yang bersesuaian lah. Tapi kalau dia ada kesempatan, hujung minggu, takkanlah dalam sebulan, tak dalam langsung masa kan? So, carilah elemen-elemen alam, contohnya dia pergi ke sungai, pergi ke hutan, ke laut. Bukan saya suruh pergi sungai tu mandi sungai, tak semesti. Duduk tepi sungai, malah kalau kita mengikut ekopsikologi dan juga Shirin Jiko daripada Japan, kita masuk hutan, tidur dalam hutan pun cukup sebenarnya. Kalau kita boleh spend masa yang begini, insyaAllah kita boleh bantu mengurangkan lah. Sebab bandar ni dia punya challenge bukan sekadar dia punya environment, pergerakan dia pun bermasalah kan. Satu jam pergi kerja, satu jam balik kerja, ini dah stres dah ni. Itu yang kita sebut antara punca orang bandar lebih stres daripada orang luar bandar. So maksudnya dengan kita masih lagi mengekalkan gaya hidup digital ni, sebagai terapi minda dan juga emosional ni, kita boleh mendengar, buka YouTube, dengar bunyi ombak, bunyi angin, bunyi hujan. Itu juga membantu perkembangan kesihatan mental kita. So, kalau istilah di dalam dunia digital ni, kita panggil sebagai nomad digital lah. Nomad digital, orang okay. Yang flexi hour, dia bekerja secara remote tapi menyelesaikan masalah-masalah secara penggunaan laptop, teknologi. Tapi mereka boleh buat di pantai, boleh buat di sungai. Mana persekitaran yang sesuai, ya betul? Setuju? So, maksudnya kita tidaklah perlu meninggalkan ataupun memisahkan gaya hidup digital itu dengan alam. So bagaimana pula dalam soal cabaran kita nak menguruskan apa tenaga ni. Kita dah selalu lah update TikTok, update IG, dan kita update website, itu semua penggunaan tenaga elektrik yang tinggi. Betul, jadi betul, apa nasihat supaya kita nak jadi orang bertanggungjawab terhadap alam juga Macam yang saya melihat benda ni. Okey, dia sekarang ni jadi masalah dan juga jadi cabaran kepada kita ialah bukan sekadar kita bawa handphone, tapi kita juga dalam kita, kalau kita check dengan checklist tu, dia ada laptop, dia ada tab, dia ada iPod, dia ada power bank kan, segala benda lah dia bawa yang semua electronic based. Maknanya you kena charge, dia ada bank. Jadi kalau kita satu suggest ialah, satu, cari equipment yang certified, dia memang maknanya tidak menggunakan elektrik yang tinggi. Satu. Yang kedua, pastikan kalau tak perlu, tak payah bawa dan tak perlu guna kan. Sebab contohnya alternatif, kalau kita pakai iPod, masih ada earphone yang pakai kabel yang tak perlukan current kan. So guna ke arah yang tu balik, walaupun orang kata outdated, it's okay. Yang penting kita tidak, kita punya carbon footprint tu berkurangan. Okay. Yang ketiga ialah kita kena limitkan masa penggunaan kita. Dalam sehari tu berapa jam yang kita perlu guna atau tidak kan. Kalau masa driving, yes, mungkin kita kena pakai. Tetapi masalah lain tu tak perlulah. Lepas tu juga, kalau kita kata kita nak charging tu, charging pastikan masa yang sesuai lah. Charging dia semua serentak, dia akan overload. Jadi kita punya penggunaan elektrik tu akan jadi terlampau tinggi. Jadi dia kena maksudnya kita kena organize kita punya untuk charging time tu bila. So yang ni yang kita maknanya, walaupun dia semua step, tapi step ni lah yang akan membantu secara keseluruhan kita. Okay, mungkin kita nak tengok kepada trend kereta elektrik lah. Sebab sekarang ni semua nak digital dan mesra alam kan. Jadi jadi trending sekarang ni, orang beralih daripada kereta konvensional yang menggunakan petroleum kepada penggunaan EV. Jadi kali ni juga salah satu usaha untuk menyokong kepada digital lifestyle yang mesra alam, ataupun sebenarnya dia kontra kepada usaha carbon footprint. Baik, kalau kita tengok trend yang paling aktif produce kereta EV ni adalah Beijing lah. Sebab Beijing mencatatkan dia punya tahap tu antara yang paling teruk, dia punya apa tahap udara tu antara yang paling kritikal. Jadi memang kerajaan invest banyak, invest banyak untuk syarikat mengeluarkan EV. Sebab tu kita tengok kereta EV di China antara yang dominan di market. Cuma kita kadang kita persoalkan balik, memang benar dari segi EV ini dia lebih baik daripada petrol dan diesel. Tetapi yang kita selalu argue ialah
untuk charging the EV itself masih menggunakan sumber yang sama. Kan kita mesti menggunakan coal, dam dan sebagainya. Kalau kita dah mula beralih dari sumber yang renewable, kita boleh accept benda ni. Okay? Tapi kalau kita belum sumber elektrik itu sendiri, kita tidak beralih, so sebenarnya tidak ada kuranglah sikit benda tu kan. Lepas tu yang kita kena tengok juga, satu ialah pelomongan raw material untuk jadikan kita punya bateri, lithium dan sebagainya. Masih belum selesai. Kalau kita tengok dalam video YouTube, rare earth, lithium, cobalt dan sebagainya, antara the worst condition, ada isu perkara kanak-kanak, ada hamba abdi dan ada orang penyakit dan side effect daripada pelomongan itu. Itu dari segi raw material. Lepas tu sekarang ni pula, yang kita kena bertanya ialah, kalau kita makin banyak menggunakan EV, macam mana akan datang kita nak recycle that material? How kita recycle? Belum selesai benda tu. Belum selesai. Jadi, kalaulah kita kata kalau betul kita sayangkan bumi, sebenarnya, public transport lah. Use public transport atau berjalan kaki, kalau bicycle, itu lebih baik sebenarnya. Tapi kalau setakat nak acah-acah alam sekitar, okey, pakailah EV tu, it's okay. So maksudnya kita ada pilihan. Ada pilihan lain. Kita buat pilihan yang paling tepat yang mengurangkan risiko pencemaran alam. Itu mungkin disebut sebagai e-waste lah, yang kita jangkakan kalau tahunan 50 tan juta pencemaran e-waste mungkin dijangka 2030 nanti 75 juta tan sisanya akan dihasilkan di peringkat global. Dan kalau EV dah menjadi trending, itu pasti salah satu peningkatan statistik e-waste. Yeah. Jadi kita kembalilah kepada ialah digital lifestyle, betul, tapi hari-hari keluar pergi makan, dan kita order gunakan GrabFood dan juga FoodPanda, dan pasti itu banyak penggunaan dari segi packaging, kos penghantaran dan penggunaan tenaga dan juga kos duit juga besar. Jadi kita tengok kat depan ni, Cik Yusami, ada mangkuk tingkatnya dan juga ada tumbler. Jadi apa mesej yang Cik Yusami mewakili Grass Malaysia nak sampaikan kepada pendengar dan juga penonton kita di luar sana ni? Dua benda ini antara kempen yang kita konsisten bawa dalam tempoh 10 tahun ni, penubuhan grass, memang kita ini antara benda yang kita konsisten bawa. Sebab kalau kita lihat selepas COVID, penggunaan plastik makin tinggi. Malah ketika yang penggunaan polistiren diharamkan, tapi sekarang kita tengok dah mula kembali. Dah mula ada trend. Tambah yang saya paling blur sekarang adalah trend TO ice mangkuk, kan? Dah lah straw, plastik ikat, plastik tu, lepas tu mangkuk lagi. Saya tak faham. Nak minum air banyak sikit tu nak kena mangkuk. Bawa baldi lah, senang bawa baldi. Jadi boleh mandi terus, senang. Kan, tak, saya kata tak ada masalah kalau nak minum banyak. Tapi apa salahnya kalau kita boleh bawa own tumbler? Tumbler yang besar kan? Tumbler macam-macam saiz yang saya bawa ni kira standardnya. Tapi you bawa own tumbler. Dan mungkin inisiatif daripada pekedai sendiri, siapa yang bawa tumbler, you bagi diskaun 5 kupang contohnya. Jadi sekurang-kurangnya, setiap masyarakat memiliki peranan. Kalau pengguna, dia tidak mahu menggunakan benda ni, tetapi kalau dia tidak ada, dia panggil apa, push and pull factor, pun dijadikan dimotivate lah setiap pengguna. Tapi kalau kedai menggalakkan, siapa yang bawa mangkuk tingkat, saya bawa tumbler sendiri, saya bagi diskaun. Jadi mungkin dia akan menggalakkan budaya ini. Jadi sebab saya rasa masalah plastik, masalah food waste, kita antara yang paling tinggi lah. Dan kalau kita tanya masalah local council, isu utama ialah macam mana kita nak lupakan kita punya sampah. Ini dua benda ni yang selalu kita buat, kita kempen, ialah kalau boleh kita bawa lah kita punya tumbler sendiri. Okay. Mungkin Cik Yusami, Grass ada produk ataupun perkhidmatan yang ditawarkan bila kita dah penat bekerja dengan gaya hidup digital, kerja daripada pagi sampai petang, 8.30 sampai pukul 5.30. Tu jam lagi. Tak kira jam lagi kan. Menggunakan apa screen time yang agak lama sampai mata pun dah merah, dah berkebil-kebil. Kita selalu memilih pada hujung minggu dengan ni ke alam lah, ataupun pergi camping ke atau pergi piknik ke. Ada tak pendekatan-pendekatan yang khusus yang mungkin Grass nak kongsikan? Okey, dengan perubahan gaya hidup ini, sebab tu Grass telah memperkenalkan yang kita istilahkan sebagai eco wellness. Eco wellness ni ialah inspirasi daripada eco psychology dan juga Shinrin-Jiku atau Forest Bathing, yang mana kita menggunakan elemen alam untuk membantu masyarakat dari segi kesihatan fizikal dan mental.
Ini bila kita masuk ke hutan, okey masuk hutan okey. Kita tetapi masalah janganlah masuk hutan tu duduk asyik pergi karaoke pula. Kan? Dahlah picing lari, orang sebelah duduk maki. So dia tak selesai kan masalah. Bila orang duduk sumpah seranah balik stres juga kan. So, tak payah. Jadi apa yang kita buat ialah kita introducekan proper technique, maksudnya teknik pernafasan, bagaimana kita interaksi dengan alam, bagaimana kita bangunkan balik kita punya sense, deria kita kan, fitness kita, supaya kita boleh manfaatkan 100% daripada alam ni. Alam ini sebenarnya antara elemen yang terbaik untuk kesihatan. Malah kajian daripada Shirin Yiku menyatakan bahawa kalau kita selalu katakan average 2 jam setiap minggu dalam hutan, kimikal daripada pokok ni, dia panggil phytosin ini, boleh membantu membina kita punya antibody dan dia membantu mengurangkan isu kanser. Kanser ini survive on kita punya stress. Bila stress, kita punya immune system akan drop kan. So dia akan mengurangkan benda tu. Malah kita juga ketika kita buat program ni, dah ingat dalam 3 tahun something like that, 3 tahun 4 tahun lah, ada juga peserta-peserta kita yang sebenarnya dulu sebelum buat program dia depression, ada depression, ada anxiety sebagainya, tapi bila dia join kita punya program, alhamdulillah dia dah improve, dan dia juga sekarang ni salah seorang yang kita punya coach lah berdasarkan pengalaman dia. Sebab tu kita nak sebut sebenarnya boleh masuk hutan, tetapi you kena ada right technique. So Grass memang tengah buat offer program ni, ikut kita punya masa, you nak 3 hari 2 malam, 2 hari 1 malam ataupun just one day pun okey. Ada orang kata, oh saya tak boleh, saya nak half day saja. Okey, kita ikut you punya requirement. Cumanya untuk makluman saya kena awal, kita tak akan buat you punya survey dari segi klinikalnya, apa status kesihatan you. Okey, cuma yang kita bawa ialah kita buat, kita punya tagline ialah alam sejahtera jiwa damai. Kalau kita jaga alam dan kita interaksi dengan alam, alam itu sihat, kita akan damai, jiwa kita akan damai. Itu kita punya tagline. Sebab kita lihat sekarang ini masyarakat kita dah makin jauh yang kita istilahkan sebagai NDD, Nature Deficit Disorder. Itu jadi masalah. Okey, baik. Kita dah mendapat pencerahan daripada Encik Yusami bahawa untuk bersama dengan alam ni, kita tidak perlu meninggalkan gaya hidup digital kita. Mungkin kita kena bekerjasama dengan pihak Grass untuk turun ke lapangan bersama alam. Untuk menikmati dan mungkin boleh merakamkan momen-momen penting menggunakan handphone. Kita sudah berada di hujung episod, jadi borak sudah jadi. InsyaAllah kita jumpa dalam episod seterusnya, episod yang kelima. Assalamualaikum, terima kasih Cik Islami. Assalamualaikum. Okay, bye-bye.